Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Michaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Halo football lovers, yuk bantu subscribe channel Michaela Sport channel. Share, like, dan komen di setiap videonya. Akan ada giveaway di channel ini. Terima kasih. Yang memperoleh kesuksesan Peru FC dengan pimpinan bos Bapak Haji Muhammad Satri yang tidak tanggung-tanggung. Bang Adan. Ya. Rapat ya. Turun dikit, Pak. Ayo. Nyengir. Gak bebas. Sore hari ini harus dijajal oleh kesebelasan Persegas dari Joglo, Jakarta Barat. Tampilan Bapak Filil sore hari ini, yang menang sore hari ini dipastikan ditunggu lamanya. Kesebelasan Fortuna yang sudah menunggu PSSI Kota Tangerang sudah melecet 22 pemain. Dua ritual kesebelasan sudah dilaksanakan pada sore hari ini. Mencoba wasit Pabu. Selamat menyaksikan kick-off babak yang pertama. Ada seorang Eka, Eka umpan pertanya. Wasit Pabu mencoba Peru FC. Peru FC masih mereka. Ada Rokim di sana. Wasit Pabu ada Rokim. Masih mencoba Peru. Wah, masih ada Rendi Siregar di sana. Lokan KPK masih mencoba pada Rokim. Ada OKTO. OKTO masih mereka. Ada Eka di sana. Pertanya. Lagi-lagi Pabu masih mencoba Peru Segas. Masih mencoba Pertanya. Masih mencoba ada Rokim di sana. Lokan KPK biasa ada lomba lagi tidak tahu masuk lagi masih macam lokasi pelat sedang itu ada apa lokasi ada OKTO MANIANI OKTO masih macam Rendi Siregar sampai saja lokasi ada OKTO. OKTO MANIANI masih mereka mula 1, 2, 3 langkah mencoba dari pasang Peru FC berbahaya gol. Ada OKTO, OKTO masih mencoba dari sana bagus. Dan semua kita lihat salah satu ada pedes sana langkah ke pedek ada Arjek umpan pecah gol 1-0 sementara terus tunggu 1-0 langkah cabrak gol. Hampir untuk satu kali pertandingan sore hari ini mencoba ada Rendi Siregar 1-2 telakah ada OKTO MANIANI Rendi Siregar OKTO MANIANI Rendi Siregar masih mencoba OKTO biasa Peru FC lokal jaga Eka gol. Yang kedua akan segera dimulai. Selamat menyaksikan kick-off babak yang kedua masih mencoba. Lekatnya akan tidak ada tetap bertemu. Masih mencoba telah ada OKTO. OKTO masih lagi bertemu. Masih mencoba ada OKTO di sana. Berbahaya. Oh.
saja gitu. Sebelah terlokat coba pertama sih coba umpan itu dari Rendi Siregar di sana mencoba titi roka umpan ada Rizky mencoba titi roka di sana mencoba Ricky roka lompat gol. Nomor punggung 36 ya sudah Bapak Haji Muhammad Sabi Daniel nomor punggung 10 ya sudah kita lihat seorang Abdal masih mencoba Peru FC masih naikkan bola ada Ritek di sana lagi buta masih mencoba Anwar nomor 12 dari kesebelasan letakkan prosedur sempurna 1, 2, 3 angka mencoba Rendi Siregar akan berbahaya ada pemerintah masih dokadot saudara-saudara PLS ada Kiki Roka lokasi Ari Jek Menteri Bapak Haji Muhammad Syafi'i seorang ini si gila bola dari gondrong peti selamat kesalahan saya berkati lokal cadar akan di sana luar biasa ada Eka akan gol. Sudah umur 3-0 atas kesebelasan Persegar.